mengejutkan. Pelatih Red Sparks langsung ngomong gini usai timnya menang versus iPapers tadi malam. Pelatih Red Sparks Ko Hee-jin langsung menatap pertandingan melawan GS Charters usai mengalahkan iPapers. Red Sparks meraih kemenangan 3-1 atas iPapers, 25-13, 18-25, 25-19, 25-15, di Gwangju Paper Stadium, Jumat 16 Februari. Hasil positif yang membawa Red Sparks naik ke peringkat ketiga menggeser GS Charters. Hee-jin menikmati euforia kemenangan yang diraih atas iPapers. Namun, ia tak ingin berlama-lama karena fokus menatap laga selanjutnya melawan GS Charters, Rabu 21 Februari. Ini pertandingan paling penting dalam partai perebutan tempat ketiga, ujarnya dilansir dari Naver. Hee-jin juga sudah menyiapkan rencana untuk meraih kemenangan atas GS Charters. Ia akan menyiapkan strategi untuk membuat bintang GS Charters, Gisele Silva, tak leluasa menghasilkan poin. Gisele memang berpotensi jadi ancaman utama buat Red Sparks. Pemain asal Kuba itu merupakan pemuncak dalam daftar top skor Liga Voli Korea dengan 822 poin. Jung Hoyang dan Park Eun-jin harus tampil bagus dalam melakukan blok. Pemain berpengalaman Han Song-hee juga punya tempo melakukan blok yang bagus, ucapnya. Red Sparks dan GS Charters tengah bersaing ketat di klasemen sementara Liga Voli Korea. Red Sparks yang menempati posisi ketiga hanya unggul 2 poin atas GS Charters yang berada satu set trip di bawahnya dengan raihan 45 poin.